Kata orang, Umi itu orang yang baik sekali, suka tolong orang, yang memasak, sayang sama keluarganya. Bahkan dia tidak pernah berhenti beribadah, dan doanya pasti kabulkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Begitulah sampai aku tak bisa memikirkan apa-apa. Kalau tidak lagi, aku segera bisa jalan-jalan. Kepedulian dan empati adalah kunci jawabannya. Ya, itulah Umi saya yang berhati salehah. Pada hari biasa, kami ada kesibukan masing-masing. Sabtu lalu, kami pergi jalan-jalan. Yang pertama, Umi sering sakit dari kemarin dan ingin tubuhnya dibuka di klinik.